10 tahun lepas dia beli kereta pengalaman dia, letak di benak hati, sakit hati lagi. Pasal apa? Beli kereta baru. Lepas tu janji 500 lebih sebulan. Lepas tu dibayarnya 700 setengah. Eh, banyak lagi tu. Lepas tu orang kata beli kereta baru, wiper rosak, itu rosak, sesmen tak nak repair. Dia mengadu dengan aku. Aku pun pening kepala. Oh, bercium dengan orang lain. Cium tangan, cium tangan. Lepas tu mengadu dengan cik dia kan ada. Aduhai, aduhai. Tak apa. Kita stress free kan kita dengan lagu baru yang terbaru daripada cik dia kan ada. Pilihan hati. Sungguh molek pujaan hatiku jadi rebutan seluruh kota. Makin hari makin tergila, bikin tidur pun tak lena. Pilihan hati, belilah dengan cik dia kan ada. Mana satukah pilihan hati, lama sudah ku tercari-cari. Putih lawo, hitam menggoda, keduanya cantik mempersona. Sungguh molek pujaan hatiku jadi rebutan seluruh kota. Makin hari makin tergila, bikin tidur pun tak lena. Ya, bikin tidur pun tak lena kalau tak dapat kereta yang tak kena instalmentnya. Itulah yang berlaku kepada adik kita di sebelah saya sahaja. Nama yang indah, nama yang digila-gila, nama bekas boyfriend jurugambar saya tu. Nama Nadia. Dek, gurau je. Okey, kita sampai dengan adik Nadia kita. Nadia, 10 tahun, kisah yang lama, kisah yang berlaku kepada umi dia bersama dengan atuk dia. Atuk dia follow Cik Din kan ada. Alhamdulillah, bersama dengan atuknya, nama apanya? Mustari. Mm-hmm. Oh, so yang kita panggil Abang Mus lah. Boleh. Nampak muda sikit. Yang uminya? Zuraida. Uminya Zuraida. Atuk lepas tu bagi tahu dekat Zuraida tu, mak dia bagi tahu ke anak dia, kau jangan pergi tempat lain. Cik Deng kan ada. Dia 10 tahun kisahnya, beli kereta, satu kereta yang tempat lain, tertibanya janjinya 500 dan hari tu jadi 700 setengah. So macam mana tu? Sakit kepala sikit. Ya je lah. Nak macam mana? So kenapa jadi macam tu? Tak tahulah. So like tiba-tiba jadi macam tu kan. So janjinya dalam masa saya agreement tu 500. Saya tak pasti sebab saya tak ada. Sebab kereta tu kereta adik-adik yang berurusan. Cuma dia ceritalah yang dia bayar awal-awal cakap bayar 500, suddenly kena bayar 750. Tapi bayar jugalah Alhamdulillah. Dia dapat bayar, barakah. Kalau orang nak tipu dia boleh bayar tu kira barakah lah. Itulah orang dizalimi. Yang dizalimi, yang menzalim tu aku tak tahu mana. Yang dizalimi itu dilindungi. Ting-ting-ting-ting. Abang Mus sentiasa, Atuk Mus kan. Atuk Mus sentiasa segar bugar walaupun dah hatinya, benaknya rasa macam tak senang saja. Anaknya adalah umi apa tadi? Zuraida. Zuraida, Puan Zuraida pun happy juga. Tak apa, dia kita bagi duka lara yang lama bersama dengan anak dia, adik dia pun kena juga. Tiga orang kena. Daripada langit turun ke bumi, berapa dulu? Ini untuk adik dulu, untuk Nadia dulu. Daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada untuk kita segar bugarkan hati mereka. Riang-riang nampak macam satu cik. Adik Nadia pun dah kecek mata kat aku. Dua. Bagi kepada adik dulu. Ting-ting-ting-ting. Ya, bagi kepada adik lagi. Minyak akan dua isi. Ambil mama, ambil atuk dengan uminya. Ronda-ronda kota raya. Ting-ting-ting-ting. Kereta baru. Color yang paling susah, warna merah daripada Beza Advan. Wow. Tak apa, kita gelik cukup. Adik nak gelik ke? Jangan gelik. Bagi saya. Untuk atuk, umi dan adiknya yang aja terkena. Berapa? 10 tahun yang lepas masih lagi di benak hati. Nampak macam satu ting-ting-ting daripada langit turun ke bumi. Ting-ting-ting-ting. Puh kanan puh kiri, duit gembira mereka. Cik, saya hanya boleh ubati mereka. Kisah-kisah yang lama. Beli KFC, jangan gigit jari, gigit KFC. Yang kedua, bagi kepada umi, Puan Zuraidah tadi. Beli ikan tenggiri, boleh lagi RM50 ikan tenggiri. Lepas tu beli kepada adik-adik. Sekarang nama apa? Natasha. Berbagi Natasha dulu. Natasha yang terkena sebenarnya kan. Natasha yang terkena. Tak apa. Okey, itu dia kisahnya. Keluarga Nadia bersama Cik Din kan ada. Kereta yang paling susah, paling gemilang, Advan Beza. Saya rasa tak sampai sebulan sebenarnya.
Lebih kurang. Lebih kurang lah, tambah tolak. Itu pun sebab saya sakit, keluar masuk hospital juga kan. Okay. So macam mana dapat kereta ni? Okey lah, alhamdulillah. Lah. So Umi kat mana tu, terlatah Umi tu, Puan Zuraida tu? Mama sekarang dekat Terengganu, dia dah balikkan ni. So dia okey lah kot, dia yang suggest. Actually Atuk nak, saya nak beli Axia. Mak, Datuk nak Beza. Lepas tu mak saya dengar, dia cakap okey Beza. Semua ambil Beza. Semua ambil Beza. Semua ambil Beza. Semua ambil Beza. Mana satu kah pilihan hati, makin memilih semakin pusing, makin terujak. Beza Advan yang paling tinggi, merah pula tu, merah-merah sakit mata, merah-merah hawa rupanya. Kau tahu kenapa dia nak sakit mata? Kau ingat atuk dia nak ke? Aku rasa tidak. Kau ingat untuk apa, mak dia Zuraidah tu? Bukan, Puan Zuraidah bukan. Aku rasa siapa yang minat kalau merah ni? Kau tengok tudung dia, tudung dia. Wow, sama dengan kalau kereta. Tudung kalau merah. Kalau tak dapat kereta, dia pakai tudung ni lah kata. Tudung ni bukan satu, ada 8, 8, 10 ada kat rumahnya. Itu dia gelagat adik Nadia kita. Memang dia suka kalau merah. Kemana jua merah lah dia. Ting-ting-ting-ting. Kita nak tanyalah urusan bersama. Apabila kenal saya daripada Atok, daripada TV Hijrah saya rasa, terus kepada Umi, Puan Zuraida. Dia hantar video dekat WhatsApp. Lepas tu daripada situ saya dapatkan dekat nombor telefon WhatsApp lah. So urusan agak senang lah. Okey lah, macam like ambil masa sikit lah. Jadi kena sabar lah. Macam kalau WhatsApp pagi tu, InsyaAllah tunggu petang atau esok. Masa tu 5,000 WhatsApp saya. Memang lah, kena sabar je lah. 5,000 WhatsApp, minta ampun, minta maaf. Urusan dengan Cik Din kan, saya rasa senang saja. At least macam nak, bila dapat tahu, cuma nak kena menunggu tu je lah. Just kena sabar. That's it. Kena sabar. That's it. Kena sabar. That's it. Kena sabar. That's it. Sabar. Dan pesanan terakhir daripada adik Nadia kita, nak cari kereta untuk kawan-kawan wanita tu, kawan-kawan hawa tu nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit. Pesanan Cik Din kan ada, insyaAllah. Jadi doa lah banyak-banyak, insyaAllah juga. InsyaAllah berjaya. Dia pun tak, dia nak pilih mana satu. Mana satukah pilihan hati, lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda, lalah dia pilih kala merah meruncen jan cantik jelita. Nombor keramat, nombor mesti kau ingat, nombor yang kau minat malam-malam, 012340 0034 sekali dek. Mana satukah pilihan hati, makin memilih semakin pusing, makin terujak, pilih yang mana, akhirnya aku pilih dia. Ya, pilih dia, pilih Cik Din Kanada. Mai sini, akak-akak sayang, abang-abang sayang, abang sayang, abang di mana? Dalam dilema. Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Hati makin memilih semakin. Ambil masa sikit lah. Jadi kena sabar lah. Macam kalau WhatsApp pagi tu, InsyaAllah tunggu petang atau esok. Masa tu 5,000 WhatsApp saya. Memang lah. Kena sabar je lah. 5,000 WhatsApp. Kena sabar. That's it. Kena sabar. That's it. Kena sabar. Aku pilih dua-dua. Ya. Dua yang oi. Dua. Satu untuk ayang, satu untuk abang.